Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mrs. Nana Cooking. Hari ini saya berbagi video bagaimana cara membuat bolu coklat keju lebih sehat karena tanpa SP atau BP bisa mengembang dengan sempurna dan rasanya bikin nagih. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya. Adalah pertama mixer 200 gram margarin atau butter, lalu tambah 170 gram gula pasir yang sudah di blender sebelumnya. Ketengah-ketengahkan adonan supaya kena mixer. Mixer sampai mengembang dan berwarna putih pucat pakai kecepatan tinggi. Kalau sudah mengembang, tambah 6 butir kuning telur dan masukkan sedikit demi sedikit. Kasih 1 sendok teh vanila. Kasih 2 sendok makan susu bubuk full cream. Turunkan kecepatan mixer ke yang paling rendah, lalu tambah 170 gram tepung terigu protein sedang dan masukkan sedikit demi sedikit sampai habis. Lalu kocok 6 butir putih telur. Kocok pakai kecepatan tinggi sampai berwarna putih kaku berjejak. Campur adonan tepung dan putih telur sedikit demi sedikit dan aduk hingga tercampur merata. Tuang 1/3 adonan dan kasih 20 gram keju parut. Sisa adonan, kasih 30 gram coklat bubuk yang sudah dikasih sedikit air hangat sebelumnya agar coklat tidak menggumpal. Tuang 1/2 adonan coklat ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan campuran 1/2 sendok makan tepung, 1/2 sendok makan margarin, dan 1/2 sendok makan minyak sayur. Lalu tuang adonan keju. Lalu tuang sisa adonan coklat. Lalu ratakan adonan supaya rapi. Lalu hentak-hentakkan loyang sebanyak 3 kali supaya tidak ada gelembung besar di dalam roti. Panaskan oven sebelumnya selama 10 menit 180 derajat. Lalu masukkan bolu di rak tengah dan biarkan selama 40 sampai dengan 45 menit tergantung oven masing-masing. Bolu sudah masak. Resepnya sudah saya tulis di deskripsi. Selamat mencoba ya. Dan lihat video lainnya yang mungkin teman-teman suka di halaman berikut dengan mengekliknya. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.